bertanya kalau Syiah Zaidiyah apakah berbeda dengan Syiah Imamiyah? Karena ada beberapa ulama seperti Al Imam Sanhani, pengarang buku Subul Salam yang bermadzhab Syiah. Iya, Zaidiyah itu dia pertama mengatakan bahwa yang paling mulia di antara sahabat adalah Al Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Itu salah satunya. Jadi Zaidiyah, dia tidak nyalah-nyalahkan sahabat yang lain. Ya, jadi itu salah satu hal yang membuat mereka itu seperti Imam Sunani, dan masalah itu tafdhil, memuliakan, mengatakan yang paling mulia di antara mereka adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramahu. Saya pikir masalah-masalah yang sejauh ini tidak akan terjadi benturan di antara umat. Yang terjadi benturan itu adalah ketika mereka-mereka menjelek-jelekan Ummul Mukminin, menjelek-jelekan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menjelek-jelekan Sayyidina Umar. Kemudian yang benar di antara sahabat hanya bisa dihitung dengan jari. Ini masalahnya mengarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti yang direndahkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia gagal memilih istri, gagal memilih mertua, gagal memilih menantu, gagal mentarbiyah, mendidik sahabat-sahabat. Itu contoh umpamanya, ada salah satu sekolah murid-muridnya itu lulus 100%. Yang hebat murid atau guru-gurunya? Wah, luar biasa ya guru-guru di sekolah itu. Ya, muridnya enggak ada yang lulus. Yang disalahkan murid atau gurunya? Guru. Oh, guru ini rupanya ijazahnya semua palsu semua ini. Sampai murid enggak ada yang lulus. Jadi ketika mereka berhasil, lah kalau sahabat semuanya gagal, enggak bisa ini, gagal ini. Yang satu enggak bisa ini gagal jadi istri dia. Ini walaupun dia enggak ngomong begitu, orang udah paham semua arahnya bukan kepada mereka-mereka, kepada Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka. Jadi enggak ada alasan untuk berkata-kata yang demikian, enggak bisa kita terima. Ya, ini bukan perbedaan pendapat, ini masalah yang kaitan dengan sangat mendasar. Artinya pesan-pesan sabda Rasul putus sudah. Kalau yang menyampaikan semua enggak bisa diterima. Setelah putus ya selesai Islam itu. Siapa yang membawa Islam coba? Ya, padahal ya kalau kita lihat sejarah bagaimana mereka-mereka adalah Rasul pilihan, pendamping-pendamping Rasul, keluarganya pilihan, sahabat-sahabat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pilihan Allah yang membuat Islam ini tersebar ke seluruh dunia. Dan bangsa pilihan untuk menyebarkan risalah ini. Padahal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, banyak bangsa-bangsa yang punya peradaban besar. Pertanyaannya kok yang dipilih bangsa Arab? Pasti ada kelebihan kan? Apa kelebihannya? Mungkin sebagian, wah itu bangsa jahiliyah, memang. Tapi pasti ada pilihan Allah kenapa diturunkan di situ agama ini. Antum tahu yang namanya Romawi, Persia, itu banyak sekali kebobrokan akhlak sama mereka. Ada yang dengan orang tuanya sendiri mungkin kumpul, sama saudaranya sendiri udah gak karuan. Dan bangsa yang pembohong, udah. Tapi bangsa ini pemberani, kesatria, dan tidak ada cerita bohong. Nah ini. Dan penghormatan kepada wanita luar biasa. Ketika salah satu sahabiat Hindun dan yang lain-lain dibaiah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak berbuat zina, ada agar berlaku ini habis ini. Atazni al-hurratu ya Rasulullah? Apakah wanita yang hurrah yang bebas itu akan berbuat zina? Coba, yang berbuat zina itu yang hamba saya. Dan dengan wanita itu dijaga kehormatannya. Bukan hanya keluarga, tetangga pun coba. Jadi tetangga wanita. Salah satu sahabiat muslimah, dia dengan anaknya akan ke Madinah nyusul suaminya.
ketemu dengan tetangganya di daerah Tan'im, kira-kira 5 kilo dari Mekah. Tetangganya tanya, mau ke mana? Saya mau ke Madinah, ingin ketemu dengan suami. Terus sama siapa? Ya udah saya berangkat. Nanti kalau terjadi di jalan, terus aib bukan buat diri saya yang sudah berjumpa dengan kamu, kemudian tidak jaga kamu. Dijaga sampai Madinah. Ini musyrik. Bayangkan. Dijaga sampai di Madinah, serahkan dia balik. Belum abiat-abiat antara dan yang lain tentang banyak sekali. Jadi orang anggap itu ini dia enggak tahu ada sifat dan hafalannya luar biasa. Jadi sifat-sifat kesatria, pemberani, jujur, amanah, enggak bohong. Ini layak untuk mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala bangsa ini.